Warga Bantul menggerebek rumah pelaku pencabulan seorang ayah terhadap anak kandungnya selama belasan tahun. Tak hanya anak kandung, adik ipar pelaku juga menjadi korban hingga hamil dan melahirkan. Inilah suasana saat warga Dusun Karangasem, Bantul, Yogyakarta menggerebek rumah pelaku pencabulan. Ironisnya, pelaku mencabuli anak gadisnya sendiri sejak kelas 5 SD hingga duduk di bangku SMA. Antisipasi amukan warga, pelaku langsung diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Bantul. Dari keterangan warga, kasus pencabulan ini baru terungkap karena selama ini ibu dan korban memilih diam dan tidak melaporkan kasus ini. Perkembangan itu macet karena apa? Tidak ada yang lapor, tidak ada yang bisa dibisu. Akhirnya kan stagnan, berhenti. Baru akhir-akhir ini suara itu kan semakin banter. Setelah banter itu, masyarakat situ itu bergulat untuk membuat skenario itu. Sementara dari pemeriksaan pelaku terungkap bahwa pencabulan yang dilakukannya tidak hanya pada anak kandungnya, tetapi juga pada adik ipar pelaku. Bahkan akibat perbuatannya, adik ipar pelaku sempat hamil dan melahirkan seorang anak. Dari keterangan yang bersangkutan memang mengalami hiperseks. Dari pemeriksaan juga diketahui bahwa korban juga pernah menghamili adik istrinya. Dan hamil kemudian saat ini sudah diadopsi anaknya sendiri, tinggal bersama dengan istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bantul. Ia terancam pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews, melaporkan.